Nama saya Ibu Suryani Chandra. Posisi saya di pemerintahan desa sebagai sekretaris desa Suwaru, Kecamatan Paklaran dan Kabupaten Malang. Puji Tuhan kita dapat anggaran dari pusat atau dana desa, kita terima 707 juta. Dan dari ADD kita terima 496. Dan untuk yang ADD itu kita fokus di untuk siltap operasional kantor, juga untuk BPD, juga LPMD dan PKK. Kita untuk Instra sudah realisasi dari TPT rapat beton, juga rapat beton jalan kampung. Itu sudah realisasi semua. Inilah salah satu contoh dari pembangunan dana desa di tahun anggaran 2023. Pada intinya fungsinya untuk petani kita. Karena sepeda, akses sepeda bisa masuk sampai lokasi. Di tahun 2023, semua warga itu berharap bisa full lurus sampai titik lokasi paling ujung di batas desa Suwaru. Untuk kedepannya kita ya untuk kesejahteraan masyarakat Suwaru, kita berharap nanti untuk TPT bangunan untuk para warga yang punya lokasi persawahan di sini, kita berharap nantinya bisa dibangun lurus sampai tuntas sampai ke ujung batas desa. Saya berterima kasih sekali, dalam arti kita sudah terima dana sekian besar menurut saya dari pemerintahan desa Suwaru, karena selama ini dari tahun 2007 kita cuma terima dari global ADD itu cuma 136. Dengan adanya tahun yang baru ini kita bisa menikmati hampir 1M200 lebih, itu yang kita terima dan kita nikmati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.